Binmas Rengseng Aibtu Agus Sudrajat sambangi sebuah TKP kebakaran yang terjadi di Jalan Bambu Dua Dalam, Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Adapun dalam peristiwa kebakaran ini berhasil menghanguskan kamar tidur berisikan kasur dan lemari plastik sebanyak 3 unit. Menurut keterangan, kebakaran terjadi akibat kelalaian anak sang pemilik tempat yang bermain korek api, hingga akhirnya api tersebut membakar tempat tinggal mereka. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun menelan beberapa kerugian materi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.